Salam sejahtera, kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info artis yang panas dan terkini di Malaysia. Dan bagi mereka yang masih lagi baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan komen. Raizuddin jumpa kanak-kanak mirip arwah Siti Sarah. Suib pula buat video call. Hasrat Raizuddin Hamzah untuk bertemu kanak-kanak perempuan yang memiliki wajah mirip anaknya Alyarhamah Siti Sarah akhirnya dimakbulkan. Istri Raizuddin yaitu Siti Fatimah Sabiri memuat naik video pertemuan mereka ketika mengunjungi kediaman kanak-kanak perempuan bernama Mizah itu di laman Instagram hari ini. Siti Fatimah berkata dia menganggap pertemuan kedua-dua keluarga itu adalah rezeki meskipun mengambil masa 7 jam untuk tiba ke destinasi dipercayai di Kedah. Rezeki dapat jumpa adik Mizah. 7 jam perjalanan ke sini sebab suami nak sangat jumpa tulisnya. Menerusi rakaman berdurasi 44 saat itu, anak sulung Alyarhamah Siti Sarah yaitu Wes turut hadir untuk yang kelihatan tersipu-sipu malu sebaik bertentang mata dengan kanak-kanak tersebut. Raizuddin yang dilihat duduk santai sambil bersembang kemudian menyifatkan Mizah mempunyai gigi yang sama seperti Alyarhamah Siti Sarah. Melihat di ruangan komen, Suib Adah meninggalkan pujian terhadap kanak-kanak berkenaan yang dikatakan comel sama seperti Alyarhamah Siti Sarah sewaktu kecil. Sementara itu, Suib Gah memuat naik sebuah hantaran memaparkan dirinya sedang membuat panggilan video call, panggilan video bersama kanak-kanak itu. Terdahulu, Mizah menjadi tular di aplikasi TikTok selepas seorang ahli keluarganya memuat naik beberapa foto video mengatakan wajah kanak-kanak tersebut tidak ubah seperti Alyarhamah Siti Sarah.